أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat yang ke-8. Sebelum kita masuk ayat ke-8, apa maksud ayat sebelum tu? Dia ada kaitan, kait-mengait. Jadi nak faham ayat yang baru, ayat 8, kena faham apa maksud dan pengajaran daripada ayat yang lepas. Apa yang Allah nak beritahu? Kau boleh simpulkan daripada ayat 2 sampai ayat 7. Apa intipatinya? Pentingnya berdakwah. Kalau dia berdakwah lagi apa dia? Daripada ayat 2. Kalau ayat 2, Allah perintah kepada Nabi. Para Nabi. Allah kata wajib kamu tunzirah, beri peringatan. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi Allah kata kitab ini diturunkan kepada engkau, maka jangan jadi dada engkau sempit dengan Quran ini. Kenapa? Tanggungjawab untuk. Kenapa Nabi kata jangan, Allah kata jangan dada engkau menjadi sempit daripada Al-Quran ini. Jadi sebelum turun Al-Quran, dada Nabi sempit tak? Sempit ke lapang? Kenapa sempit? Fitrah manusia. Nabi ni orang yang bersih, tak pernah mensyirikkan Allah. Jadi bila fitrah dia bersih, dia tengok kemungkaran, bangun-bangun pagi, orang sembah patung, berhala. Dan bukan sikit pula tu, boleh kata semua orang Mekah sembah berhala. Jadi bila melihat benda yang bercanggah dengan fitrah, dada orang beriman jadi sempit. Jadi kalau kita lihat kemungkaran tapi tak sempit, itu menunjukkan apa tu? Kita bila tengok kemungkaran setiap hari, sempit ke ataupun tak ada perasaan? Ha? Sempit ke apa ni? Contohlah, kadang-kadang dalam rumah kita pun ada kan, kita buka TV tengok drama, kemungkaran tak? Buka aurat, berpeluk yang buka mahram. Jadi masa tengok, dada sempit ke dada lapang je? Lapang? Makna apa tu? Kita tak beriman itu. Orang beriman fitrah dia suci dan dia tak boleh tengok benda yang mungkar. Sebab itulah, tapi kita kena benci apa? Benci orang yang buat mungkar ke benci kemungkaran? Ha? Jadi selama ni benci tak kemungkaran? Benci. Lepas benci buat apa? Istighfar apa? Dia yang buat dosa, kita boleh istighfar. Tak, Nabi ni lepas tengok ni Nabi sempit dada. Lepas tu Nabi pergi ke mana? Ke Gua Hira. Sebab apa? Sebab Nabi bila sempit, dia nak betulkan benda yang salah tapi tak tahu cara. Quran belum ada. Sebab tu bila Quran diturunkan,
Allah kata apa? Alam nashrah laka sadrak. Kami telah lapangkan hati engkau. Sebab apa? Cara alat untuk engkau betulkan kemungkaran dah diturunkan. Itu Allah kata fala yakun fi sadrika haraj. Dan Quran ini diturunkan untuk apa? Engkau memberi peringatan, bukan untuk engkau baca, bukan untuk engkau khatam, bukan untuk engkau hafal. Dan peringatan itu pula Allah bagi tu untuk siapa? Peringatan ni untuk siapa? Ha? Tak ada, tengok ayat nombor 2 tu. Wa zikra lil mu'minin. Peringatan ni untuk siapa? Orang beriman, apa maksud? Bukankah Quran tu untuk semua manusia ataupun untuk orang beriman sahaja? Ha. Jadi Allah beritahu awal-awal, siapa yang baca Quran tak dapat manfaat, dia tak beriman. Sebab Quran peringatan khas untuk orang yang beriman sahaja. Okey, itu ayat kedua. Ayat ketiga, Allah perintah pula manusia ikut Rasul. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikut Al-Quran dan ikut Rasul. Ayat kedua, Allah perintah Rasul, wajib sampaikan. Ayat kedua, Allah perintah umat manusia ikut pula Al-Quran. Dan jangan ikut selain daripada Allah. Tapi akhirnya qalilan ma tazakkaru, sedikit sekali yang ambil pengajaran. Okey. Jelas ah ha? Ayat 2 dan 3. Ayat 4 dia bersambung ni, bersiri. Ayat 4 apa dia? Ah, dia kait dengan sebelum tu. Ayat 2 Allah perintah Nabi sampaikan. Ayat 3 Allah perintah manusia ikut. Ayat 4 akibat tak ikut. Cerita umat-umat dahulu bila tak ikut, apa dah Allah buat? Wa kam min qaryatin. Apa dia kam min qaryatin? Berapa banyak negeri-negeri yang kami telah binasakan. Dan Allah turunkan azab pada mereka dalam keadaan apa? Tanpa mereka bersedia, di waktu malam, kadang-kadang waktu mereka berehat. Okey? Okey, ayat 5. Apa dia? Bila dia terungkap azab, mereka menyesal. Dan mereka mengaku tak? Mereka adalah orang yang zalim. Mengaku. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Semua yang tak ikut Islam, semua tak ikut Al-Quran, bila mati, mesti menyesal, wajib menyesal. Dan mereka akan mengaku mereka bersalah. Tapi pengakuan mereka ada faedah tak? Tak ada faedah. Okey, itu ayat berapa tu? Ayat 5 kan? Ayat 6? Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Tengok. Yang Allah azab tu siapa? Orang yang ingkar, orang yang kufur. Habis yang rasul pula, yang rasul menyampaikan apa yang Allah akan buat pada mereka di akhirat besok. Wala nas'alanna, kami akan soal orang-orang yang diutuskan kepada mereka. Siapa ni? Ha? Bukan orang yang diutuskan kepada mereka. Siapa? Pengikut kau. Jadi yang pertama Allah akan soal siapa? Umat setiap rasul, termasuk kita lah. Yang kedua, wala nas'alanna al-mursalin, kami akan tanya para rasul. Apa dia soalan dia? Adakah kalau soalan untuk siapa tu? Untuk rasul dan para nabi. Adakah kamu telah sampai ke peringatan itu? Dan soalan untuk kita? Adakah mesej tu kita dah terima dan kita ikut?
Jadi semua kena soal. Tak ada siapa yang terlepas daripada soalan. Jadi soalan ni sebenarnya di mana ni? Di Padang Mahsyar. Tapi biasa yang kita fokus soalan di mana? Dalam kubur kan? Soalan dalam kubur apa dia? Soalan dalam kubur apa dia? Kan dah hafal soalan tu. Apa dia soalan dalam kubur? Bahaya ni tak tahu soalan ni. Dia kalau tak tahu soalan macam mana nak jawab? Apa soalan, Yasmin? Siapa Tuhan kamu? Apa? Apa pandangan kamu pada? Lelaki ni. Yang ketiga? Apa agama kamu? Berapa soalan? Tiga. Itu bila tu dalam? Kubur. Tapi lepas dibangkit daripada kubur, daripada masyarakat, ada lagi tak soalan? Ada. Apa pula soalannya? Macam tadilah. Kalau Rasul, Allah tanya, adakah kamu telah sampaikan? Kalau umat-umat setiap Rasul, adakah kamu telah sampai mesej dakwah dan adakah kamu ikut? Dan ada lagi soalan. Nabi sebut dalam satu hadis. Dengar hadis ni. Hadis ni mungkin biasa kita dengar. Tapi kadang-kadang terlupa. Nabi bersabda, "La tazula qadama 'abdin hatta yus'al an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima 'amila bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu." Kata Nabi SAW, kaki-kaki setiap hamba tidak akan bergerak setelah dibangkitkan daripada kubur, hatta yas'al, sehinggalah dia disoal tentang empat perkara. Pertama, tentang umurnya. Kemana dihabiskan? Banyak habis benda lara, benda sia-sia, bersembah kosong, kedai mamak. Ataupun banyak habiskan untuk benda yang baik, berfaedah. Jadi, berat tak soalan tu? Kalau kita mati umur 70, Allah akan soal bermula daripada umur berapa? Baliklah. Berapa umur balik? Orang lelaki berapa? 15. Kalau mati umur 70, berapa tahun umur kita yang akan disoal? 50? 55. Dan akan disoal setiap minggu ke, setiap bulan ke, setiap saat? Setiap saat, bangun pagi sampai tidur balik. Lepas tu besok pula soal lagi selama 55 tahun. Agak-agak boleh jawab tak? Masa sekolah menengah, habiskan masa untuk apa? Masa universiti, masa belajar, masa bekerja, masa berkahwin. Okey, soalan pertama. Yang kedua, tentang apa? Tentang ilmunya. Fima amila bihi. Tentang ilmunya, adakah dia beramal ataupun tidak? Jadi lagi banyak belajar, lagi tak beramal, lagi teruk kena soal. Okey. Jadi lebih baik banyak ilmu ke sedikit ilmu?
Ha? Lebih baik apa dia? Kalau banyak ilmu, tak beramal, tak lepas sejak akhirat besok. Tapi kalau ilmu sikit, semua kita beramal, lepas. Tapi kalau kita banyak ilmu, tapi kita tapi hadis Nabi yang kita istiqomah dengan amalan yang sedikit, tapi istiqomah tak boleh. Bukan kita pilih-pilih, tapi kita habit kita dah yang biasa itu konsisten dia. Walaupun sedikit, kita amal tak selalu. Tak, dia amal tak boleh ikut habit. Kalau kita nak amalan yang terbaik di sisi Allah, kena ikut apa? Ikut apa yang Allah sukalah. Betul lah, Allah suka apa? Amalan tu berterusan walaupun sedikit. Tapi antara sedikit berterusan dengan banyak berterusan, mana lebih baik? Kemudian kita ni pilih sikit kan? Sikit tapi berterusan. Adakah amalan kita, pahala kita dah cukup? Ada jaminan tak? Ada jaminan tak amalan dah cukup? Tak ada kan? Tapi kenapa pilih? Biarlah sedikit tapi berterusan. Tapi kalau duit-duit ni, duit cukup tak cukup? Duit tak cukup? Ha, sebab itulah bila kita cari duit, kita cari duit yang sedikit berterusan ke yang banyak tapi berterusan? Ha, kalau duit banyak pula kan? Sebab rasa macam tak cukup je. Tapi kalau amalan sikit je, rasa macam cukup je. Tu kena tipu kat siapa tu? Okey, yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Dari mana dia dapat harta tu? Halal ke haram? Ambil hak orang ke tak? Dan ke mana dia belanjakan? Kadang-kadang dia belanja duit dah halal, tapi dia belanja besarkan rumah yang tak perlu pun kena soal. Kadang-kadang dia buat cantik-cantikkan, tak perlu pun. Habis kat situ, kat pagar saja dah sampai RM50,000 pun kena soal. Kadang-kadang beli lampu yang mahal-mahal kan. Lampu yang mahal dengan lampu murah sama cerah aja. Tapi dia beli yang mahal, kena soal. Ustaz, ikut suka saya lah duit saya. Siapa cakap duit kamu? Ha? Siapa cakap? Duit Allah. Allah yang bagi pinjam. Kalau duit kamu, Allah tak soal ni harta ni. Allah tak soal. Ustaz, Allah beza 10 sen je. Beza 10 sen je. Walaupun 10 sen, sebab Allah kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ. Kalau buat jahat, walaupun sebesar zarah. Zarah tu berapa sen? Zarah berapa sen? Ha? Zarah tak ada nilai. Tapi itu pun Allah akan soal. Boleh? Kadang-kadang beli telefon mahal kan? Kena soal tak? Kena soal. Beli telefon mahal, lepas tu jadi riak pula sombong. Lagi kena. Okey. Beli Astro, bayar setiap bulan, kena soal tak? Kena soal. Setiap bulan bayar, tengok apa? Tadabbur Al-Quran. Okey. Okey. Boleh kata ni? Agak-agak lepas tak? Satu sen pun Allah akan soal. Kadang-kadang beli baju banyak kan? Lepas tu tak pakai. Kena soal tak? Kena soal. Lepas tu beli baju banyak, tak muat almari. Beli almari pula. Kena soal lagi. Beli kasut banyak kan? Kena soal. Bila bersiapa, dia beli rak pula. Untuk kasut yang tak pakai, kena soal pasal rak pula. Sebab itulah Umar, Saidina Umar, bila dia ingat soalan-soalan di akhirat, dia bercita-cita nak jadi apa? Dia kata, ya laitani ummi lam talidni,
alangkah baiknya kalau mak aku tak melahirkan aku. Kalau aku tak ada kat dunia, senang aja. Tak ada soalan-soalan ni. Satu persatu Allah akan soal. Umar bukan menyesal, tapi sebab terlalu takut pada soalan tu, sampai dia bercita-cita kalau boleh dia tak dilahirkan di dunia. Okey, yang ke berapa? Yang keempat. Dalam hadis ni dia kata an jismihi. Allah akan soal tentang fizikalnya, badannya. Kemana dia gunakan badannya? Kemana digunakan badannya? Untuk mentaati Allah ataupun untuk panjat gunung? Untuk jogging setiap pagi ataupun untuk pergi masjid? Okey? Bolehkah? Ha? Boleh. Tapi pergilah masjid. Ya, biasa orang pergi masjid tak jogging, orang jogging tak pergi masjid kan? Betul kan? Ha, makcik macam ada pengalaman je. Sebab biasa orang jogging ataupun naik basikal, dia pakai seluar ketat kan? Biasanya jenis pakai seluar ketat tak pergi masjid kan? Hmm? Yang pergi masjid tu semua tak jogging. Yang jogging semua tak pergi masjid. Hmm? Tapi sebenarnya Nabi jogging tak pagi-pagi? Tak, tapi Nabi sehat tak? Umur 63 Nabi jadi ketua panglima perang. Kita jogging pagi-pagi jadi ketua panglima apa? Ha? Tak, nak jogging boleh. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Al-mu'min al-qawiyu. Terjemah? Al-mu'min al-qawiyu. Biasa dengar hadis ni. Cuba terjemah. Al-mu'min, orang beriman, al-qawiyu. Al-qawiyu yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu apa dia? Bukan. Lebih disukai. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai kepada Allah min daripada mukmin ad-da'if. Mukmin yang lemah. Apa maksud mukmin yang kuat ni? Apa maksud? Fizikal dia sehat. Apa maksud? Sehat tubuh badan. Salah. Semua, boleh kata hampir semua orang faham. Hadis ni maksud ialah mukmin yang kuat ialah mukmin yang sehat tubuh badan, fizikal dia kuat. Salah. Sebab di sini Nabi kata mukmin yang kuat. Allah, Nabi tak kata mukmin ni. Al-mukmin al-jismu al-qawiyyu. Mukmin yang jisimnya kuat. Baru betul. Faham tak? Jadi bila Allah kata mukmin yang kuat, maksud yang kuat apa dia? Maksud yang kuat apa dia? Imannya. Mukmin yang kuat imannya. Lebih baik dia, lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah iman. Sebab itulah ada mukmin badan dia lemah aje.
tapi dia pergi juga masjid walaupun merangkak. Kan? Ada orang Islam badan dan kuat, jogging setiap pagi tapi tak pergi masjid. Mana lebih baik? Yang mana yang kuat? Yang badan lemah pergi masjid atau badan kuat tak pergi masjid? Ha, sebab maksud ada ni kuat apa? Kuat iman. Dan sekarang ramai tak? Biasa yang pergi masjid ni yang badan-badan lemah-lemah ke ataupun yang badan kuat-kuat tak? Ha? Ha, yang dan biasa yang ramai tak pergi ni yang badan kuat ke yang badan lemah? Ha, menunjukkan apa tu? Yang dipuji ialah bukan fizikal kuat tapi iman kuat. Okey, boleh. Sekarang kita sambung ayat baru. Ayat 8. Itu sebagai ulang kaji ayat yang lepas sebab lama kita cuti. Ada sebulan ke? Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Lepas Allah beritahu, Allah akan balas di akhirat besok, Allah akan soal para rasul, Allah akan soal umat-umat manusia tentang amalan mereka satu persatu. Maka lepas tu, lepas soalan, apa hasilnya? Hasilnya Allah kata wal waznu. Dan al waznu, waznu apa dia? Waznu ni wazan, timbangan. Tapi maksud di sini amalan. Dan amalan yauma izin pada hari itu adalah benar. Apa maksud benar? Amalan pada hari itu akan ditimbang, akan dihisab. Cerita amalan dihisab pada hari kiamat tu benar ke ataupun cerita dongeng? Benar. Benar, tapi ramai tak orang percaya. Ramai tak orang percaya. Tak, amalan manusia akan dihisab dan akan ditimbang di akhirat. Ramai percaya ke ramai tak percaya? Ha? Betul ke ni? Tak, ramai percaya ke ramai tak percaya? Ramai tak percaya. Sebab tu ramai masuk neraka. Dalam seribu, dalam seribu Nabi kata, berapa orang percaya? Ha, satu je. Satu je. Ha? Apa dah? Tak semua sekali. Tak, itulah tanda tak percaya. Dia percaya ataupun tak, bukan mengaku tapi buat. Bila tak buat sebenar, tak percayalah. Kamu percaya tak kalau nak masuk universiti kena lulus SPM? Percaya. Pergi sekolah tak? Tak. Ambil SPM tak? Sebenar tak percayalah tu. Okey. Jadi amalan itu akan ditimbang pada hari kiamat adalah hak, benar. Apa makna al-haq? Al-haq, saya pernah beritahu dulu. Al-haq dalam bahasa Arab ialah, siapa ingat? Tak ingat ah? Tak tulis ah? Apa dia? Tulis ah, asy-syai'u as-sabit. Al-haq dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang sabit, yang tetap dan tak akan berubah. Apa saja yang tetap dan tak berubah, dia adalah hak. Allah satu, berubah tak? Mungkin jadi dua ke satu setengah? Hak. Syurga pasti ada. Mungkin tak? Kemungkinan tak ada. Tak ada, dia hak. Neraka pasti ada, tak mungkin tak ada. Itu adalah hak. Lawan al-haq apa dia? Hmm? Batil. Jadi makna batil apa dia? Sesuatu yang tak tetap. Hari ni macam ni, besok lain pula, itu batil, bukan kebenaran.
Hari ni dia kata orang tu kafir, besok dia dah berkawan. Itu bukan kebenaran, itu batil. Okey. Jadi Allah nak bagi tahu apa ni? Amalan itu ditimbang adalah satu benda yang benar. Kita sendiri percaya tak amalan kita akan ditimbang? Percaya tak? Percaya. Tapi bila kita nak buat, kita berfikir tak dosa ke pahala? Pahala sikit ke pahala banyak? Fikir tak? Fikir. Okey, dalam setiap hari itu banyak buat dosa ke banyak buat pahala? Alhamdulillah. Sejuk hati ustaz. Ha? Nanti duduk masjid kena tembak pula. Mana mana baik? Kena tembak di luar dengan kena tembak dalam masjid? Ha? Ha, selalulah pergi masjid. Selalulah pergi masjid. Bagus. Apa kebaikan umat Islam bila ramai ditembak di New Zealand dalam masjid? Hmm? Apa kebaikannya? Pada yang hidup ke pada mati? Hmm? Pada yang hidup ke yang dah mati? Dua-dua. Mati masih juga. Jadi bila dia mati tu bagus tak untuk mereka? Bagus. Bahkan orang yang lebih mulia pada mereka juga mati dalam masjid dan tengah solat. Orang ni jauh lebih mulia daripada mereka pun kena bunuh dalam masjid. Siapa? Ha? Siapa? Siapa jawab ni? Ha? Apa dia? Ha, Umar. Umar ni Nabi kata apa? Layak menggantikan. Kalau ada Nabi selepas aku, siapa layak? Tapi Umar dia mati dibunuh dalam masjid ketika tengah solat. Jadi Umar dengan orang di New Zealand tu jauh tak beza? Ha? Apa tak? Tak jauh beza? Ada pula tak jauh beza? Jauhlah beza. Umar ni ahli syurga, yang kawan tu orang biasa je. Pastilah jauh beza. Ada pula dia ingat Umar macam. Tak, New Zealand tu yang kena tembak ramai orang Arab. Yang salah satu tujuan dia tembak tu sebab apa? Sebab alasan dia pendatang. Ramai yang duduk New Zealand orang Arab. Arab Syria, Arab Palestin. Dia pendatang. Ha? Dia sama-sama negara kafir, tak apa. Ya, dia nak marah bukan orang kafir, dia nak marah orang Islam. Jadi yang kena tembak tu masya-Allah, dia telah dapat syahid insya-Allah. Semoga dia dapat syahid. Yang kita belum tentu nasib kan. Mati kat mana tak tahu. Tak payah datang kelas terdebur je. Okey. Jadi apa ni timbangan amalan ni? Allah kata apa? Faman saqulat, maka siapa yang saqulat telah berat. Mawazinuhu. Mawazin jamak, plural. Kalau satu apa dia? Mizan. Dah nama orang. Sultan. Jadi kalau satu mizan, kalau jamak mawazin. Jadi mizan timbangan, kalau mawazin timbangan. Siapa yang telah berat timbangan? Timbangan apa ni? Amal soleh. Amal solehnya, maka faulaika, maka itulah mereka yang muflihun, yang berjaya. Nah, tengok. Hasilnya yang Allah nak apa dia? Bukan mesti semua amalan kita baik. Tak. Dia timbang.
Bila amalan kita yang baik dengan yang tak baik ditimbang, dan yang beratnya yang lebih baik, maka kita telah berjaya. Macam mana amalan kita ditimbang? Contohlah, dia ambil solat, dia ambil puasa, dia ambil sedekah, dia ambil umrah, dia letak satu timbangan. Kemudian dia ambil pula mengumpat, tengok drama Korea, tengok drama Indonesia, tengok wayang, buang masa, membazir, beli pakaian lebih, kasut lebih, kereta mewah, letak sebelah. Kemudian timbang-timbang, yang beratnya yang ni. Ataupun dia timbang macam mana? Yalah, kalau membazir pergi masjid kancir boleh. Okey, ada dua tiga pendapat. Pertama, yang Allah timbang amalan tu sendiri. Tapi amalan ni macam solat, adakah dia boleh berbentuk sehingga kita boleh timbang macam beras, gula? Solat boleh tak? Tak boleh. Tapi macam mana? Ada pendapat kata yang ditimbang ialah amalan tu sendiri. Sebab ada benda yang tak berbentuk kat dunia, tapi bila di akhirat Allah jadikan macam berbentuk. Contoh apa dia? Ada benda dia tak nampak, tak ada bentuk pun, tapi bila di akhirat Allah jadikan macam berbentuk. Macam puasa? Bukan. Tak. Ada satu benda Allah tunjuk pada ahli syurga, ahli neraka, kamu nampak tak benda ni? Kalau kat dunia tak nampak, tapi di akhirat Allah jadikan nampak dan berbentuk. Bukan. Apa dia? Bukan. Apa dia? Bukan. Oh, orang dah jawab banyak, dia baru tanya soalan apa. Apa dia? Tak tahu. Tak. Mati. Kematian. Mati nampak tak? Tak nampak. Tapi bila di akhirat besok, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, Allah jadikan mati berbentuk seekor kibas. Tak pernah dengar? Saya pernah cerita kelas ni. Hei, pelik ni. Sekian lama belajar tak pernah dengar ada sini. Saya terkejut lah. Okey, tak apalah. Jadi bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, Allah duduk kat tengah-tengah, Allah panggil, wahai ahli syurga, wahai ahli neraka, kamu semua tahu tak apa ni? Apa dah? Seekor kibas. Ahli syurga jawab, tahu, itu adalah kematian. Ahli neraka pun jawab, ya, itu adalah kematian. Maka lepas tu Allah buat apa? Allah sembelih kibas tu. Kemudian Allah kata pada ahli syurga, khuludun, kekallah kamu. Kamu tak akan mati sebab kamu, ahli syurga, tak akan mati. Berbahagialah kamu, kekal selama-lama. Sebab apa ahli syurga Allah kata tak akan mati? Ya Allah, kan Allah dah sembelih kematian tadi. Bila kematian dah disembelih, maknanya mati pun dah mati. Tak ada lagi mati selepas ni. Boleh? Kemudian Allah juga kata pada ahli neraka, kekallah kamu dalam neraka, kamu tak akan mati lagi selepas ini. Kenapa? Sebab kematian telah mati. Jadi berita tu untuk ahli syurga, berita gembira ke berita menakutkan? Gembiralah, dia tak akan fikir dah lepas ni mati, sebab mati dah tak ada. Tapi bagi ahli neraka, berita buruk ke berita baik? Oh, dia akan bayangkan kena bakar, kena bakar, kena bakar dan tak berhenti. Jadi ulama kata kalau mati yang kat dunia tak nampak, Allah boleh jadi bentuk, maka di akhirat pun Allah boleh jadikan amalan kita berbentuk. Solat ada rupa, ada bentuk, Allah timbang. Zikir kita Allah jadikan berbentuk, Allah timbang. Boleh? Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, setiap amalan kita dicatat dalam apa? Buku. Buku rekod amalan kan? Yang ditimbang apa dia? Buku tu. Buku solat kita, buku puasa, buku haji,
buku umrah, buku sedekah, buku pergi berdakwah, buku tu yang ditimbangkan. Ini buku apa pula ni? Buku mengompak, buku sembah kosong, buku tidur banyak, buku tidur dalam kelas. Semua ditimbang. Okey. Tapi yang mana betul? Pendapat mana betul? Allahu a'lam. Tak penting. Allah timbang solat ke, Allah timbang buku ke, tak penting. Yang penting beda. Yang mana berat? Bila amal soleh kita berat, itulah tanda orang tu berjaya. Bila sebut muflihun, apa makna? Berjaya tu apa maksud dia? Mesti ada dua. Al-muflihun mesti dua. Satu, an-najatu minan nar, selamat daripada neraka. Yang kedua, dukhul ilal jannah, berjaya masuk syurga. Jadi orang berjaya sebenarnya, sebenar-benar orang berjaya, dunia ke di akhirat? Akhirat. Jadi kalau anak kita dapat 9A, berjaya ke gagal? Belum berjaya. Belum berjaya. Sebab bila tu dia boleh masuk syurga. Dan syarat nak masuk syurga mesti dapat berapa A? Ha? Tak ada A. Tak ada. Syarat dia ialah ni. Amalan salih dia berat. Boleh masuk. Mungkin kat dunia dia dapat 9E SPM. Tapi amal salih dia berat. Boleh masuk. Okey? Tengok mak bapak hilang fokus tak? Dia banyak fokus untuk anak-anak apa tak? Amal salih berat ke cemerlang akademik? Cemerlang akademik. Okey. Ha? Nak dua-dua? Tak, sebenarnya bila cemerlang akhirat, dunia mesti cemerlang. Tak payah sebut nak dua-dua. Siapa dapat akhirat, pasti dia cemerlang di dunia. Mesti dapat dua. Itu one in two. Ha? Tak, dapat buat dapat satu tapi sebenarnya dua. One in two lah. Sebab tu Nabi dan sahabat dikejar akhirat tapi dunia dapat tak? Dan sebaliknya bila kejar dunia, sebenarnya dia dapat apa? Sebenarnya dua-dua terlepas. Dunia pun dia tak bahagia. Okey. Kemudian satu lagi golongan, waman khaffat, dan siapa yang khaffat. Khaffat lawan dia sakulat. Kalau sakulat berat, khaffat ringan. Dia berkataan sakulat ni fi'il. Kalau isim dia apa dia? Sakulat kalau isim jadi saqil. Saqilun. Kalau khaffat isim dia jadi apa? Khafif. Daripada perkataan ni ada satu perkataan yang kita belajar dalam tajwid. Kalau berat dia panggil apa? Mak lazim kalimi musaqqal. Kan itu berat. Kalau ringan mak lazim khalimi mukhaffaf. Okey. Okey, siapa yang ringan mawazinuhu, amalan timbangan amal solehnya. Mana sikitlah. Maka Allah kata faulaika, maka itulah orang-orang yang khasiru. Mereka rugi. Rugi apa ni? Rugi apa? Tak. Dalam ayat ni Allah kata rugi apa ni? Anfusahum. Diri mereka.
Ada ayat Allah kata rugi apa? Rugi amalan. Dalam surah Al-Furqan Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami bawa amalan seseorang yang dirasa amalannya baik dan banyak, maka Allah kata kami jadikan amalan itu semuanya debu. Itu rugi apa? Rugi amalan. Tapi dalam ayat ini Allah kata rugi. Sebenarnya yang mana lebih teruk? Rugi amalan ke rugi diri sendiri? Apa dia? Kalau rugi amalan, dia boleh masuk syurga tak? Tak boleh lah. Sebab masuk syurga mesti ada amal soleh. Tapi kalau rugi diri dia, dia boleh masuk syurga tak? Tak, kalau diri dia pun tak selamat, amalan baik pun tak ada guna. Sebenarnya sama-sama je. Rugi amalan dengan rugi diri, 2x5. Boleh faham? Dia buat amalan nampak semuanya soleh, tapi tak ikhlas. Dia, amalan dia sia-sia, dia pun tak selamat. Dan kalau dirinya tak selamat, amalan pun tak selamat. Okey. Okey, kalau kita nak tengok dalam ayat ni, apa sebab orang ni rugi amalan? Apa sebab amal solehnya sedikit? Apa sebab? Bima kanu, disebabkan adalah mereka biayatina, dengan ayat-ayat kami, yazlimun, mereka biar, macam mana ni? Biasa kita dengar zalim pada orang, ini zalim pada ayat-ayat Allah. Macam mana? Kalau ayat Allah macam mana? Biasa kita faham zalim ialah letak sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh apa dia? Kita ambil kopiah letak kat kaki, zalim tak? Jadi contoh orang yang zalim dengan ayat Allah macam mana? Tapi orang Islam mungkin tak menukar ayat Allah. Mungkin, contoh? Dia, ayat Allah ni ada tak pengajaran? Ada, tiba-tiba dia tak ikut. Sebenarnya zalim lah tu. Sepatut ayat tu dia guna untuk jadi panduan, tapi dia letak ke tepi. Itu makna letak sesuatu bukan pada. Termasuklah orang zalim pada ayat Allah ialah dia baca je tapi tak faham dan tak ikut. Zalim tak? Dia letak sesuatu bukan pada tempatnya, iaitu dia hanya membaca. Itu zalim. Dan ayat Allah ni ada dua kan? Ayat Allah ada dua. Apa dia? Pertama apa dia? Tak. Ayat Allah ada dua bentuk. Saya dah pernah beritahu. Apa dia? Peringatan dan bukan yang tu. Itu ayat Al-Quran ada berbentuk peringatan, ada berbentuk bukan peringatan. Yang kedua, berita gembira. Itu ayat Quran. Tak, ayat Allah secara umum ada dua bentuk. Kau? Apa? Kauniyah. Apa maksud tu? Ayatullah ada dua. Satu, kauniyah. Yang kedua? Bukan. Syar'iyah. Ini kauniyah. Okey? Bila sebut ayat Allah, misalnya ada dua. Pertama, kauniyah. Yang kedua, syar'iyah. Apa maksud kauniyah?
Ha? Tak. Ciptaan Allah, langit, bumi, burung, hujan, tumbuh-tumbuhan, manusia, itu semua kauniyah, iaitu Allah cipta, Allah bentukkan. Yang kedua, ayat Allah dalam bentuk syariah, iaitu syariat Al-Quran. Semua ayat Quran adalah ayat syariah, berbentuk peraturan, undang-undang, syariat. Boleh? Jadi kalau contoh, dia zalim pada ayat Allah, tapi ayat kauniyah. Macam mana dia zalim dengan ayat kauniyah? Macam mana? Ha? Dia buat kerosakan atas muka bumi. Ataupun bila berlaku bencana alam, dia kata apa? Ini semula jadi. Bukan daripada Allah. Itu zalim pada ayat kauniyah. Zalim pada ayat syariah, dia tolak perintah Allah dalam Al-Quran. Berat itu, Ustaz. Ha? Beratlah kita nak lupakan. Memang berat. Memang berat. Sebab tu daripada 1,000 seorang je yang selamat. Okey. Ni yang berlaku sehari dua ni. Sungai Kim Kim. Kecoh kan? Sampai bincang di parlimen dan sampai nak ijtihad darurat. Apa sebab? Apa pengajaran paling besar? Sebab ramai yang dapat musibah. Yalah, pengajarannya apa? Tapi yang buat sisa toksik siapa? Orang yang buat business. Yang sesak nafas siapa? Orang yang tak buat apa-apa. Ha. Jadi pengajarannya apa? Yang buat sisa nafas, sesak nafas tak? Yang buang sisa toksik, sesak nafas tak? Yang sesak nafas ialah yang yang tak buat apa-apa. Jadi apa pengajarannya? Jadi Allah sebut dalam Quran, bila Allah timpa musibah, Allah tak akan timpa orang yang zalim sahaja. Orang yang tak zalim pun kena. Apa sebab yang tak zalim kena? Apa sebab? Ni macam tak ambil tahu je. Tak kisah. Tak kisah. Zalim tahu kalau tak ambil tahu hak orang Islam. Itu dipanggil apa tu? Selfish. Ha. Pentingkan diri. Dia pengajaran yang paling besar ialah, dia orang kita ni kalau ada sisa toksik yang kesannya menyebabkan sesak nafas, mudarat fizikal dan ramai pula, jadi satu benda besar tak? Kecoh tak? Kecoh. Orang tu salah orang ni salah kerajaan, orang ni salah esko kan? Semua salahkan masing-masing. Tapi sebenar, kesannya apa? Ada tak yang mati? Tak mati. Yang berlaku hanya sesak? Nafas. Tapi tahu tak yang lebih bahaya daripada sisa toksik kimia tu? Yang lebih bahaya daripada itu? Tapi dia tak mengakibatkan sesak nafas. Dia mengakibatkan sesak akidah. Apa dia? Ha? Apa dia? Allah kata fawailu lil qasiyati qulubhum. Celakalah orang yang hatinya keras. Celaka. Allah tak kata celakalah orang yang sesak nafas. Celaka orang yang hatinya. Apa punca hati keras? Apa punca hati keras? Bukan sisa toksik. Buat maksiat, cinta dunia, betul? Dan benda macam ni, sisa syirik, sisa maksiat, adakah berlaku di pasir gudang saja ataupun di mana-mana? Dan adakah berlaku bermusim ataupun sepanjang masa?
Dan adakah lebih bahaya daripada sisa toksik ataupun kurang bahaya? Tapi yang mana manusia kecoh dan ambil pusing? Allah sebut tak kisah dalam surah Al-Kahfi. Seorang budak kan, Khidir, Allah perintah Khidir bunuh budak tu. Sebab budak tu bawa kimia ke bawa apa? Ha? Tak, kisah dalam surah Al-Kahfi, tahu kan? Allah suruh Khidir bunuh budak tu. Sebab budak tu bawa sisa toksik ke ataupun bawa apa? Ha? Ni dah makan ke belum ni? Dah makan ke belum ni? Ha? Ha, macam tak nak belajar je. Kalau tak nak belajar, kita tutup kelas. Ha? Tak, saya tanya soalan. Faham soalan? Apa dia? Tak, budak yang diperintah bunuh oleh Allah, adakah sebab budak tu membawa sisa toksik ataupun membawa apa? Api bawa apa? Ha? Dia bila besar, dia akan membawa sisa syirik. Syirik, faham tak? Bila syirik, Allah suruh Khidir sesak nafas budak tu ke Allah suruh Khidir bunuh terus? Faham tak? Kenapa suruh bunuh terus? Kenapa tak bagi sesak nafas dulu? Ha? Sebab bahaya syirik jauh lebih besar daripada dia. Bukan menyesatkan nafas di akhirat, tapi dibakar, dibakar, dibakar dan tanpa henti. Sesak nafas kat dunia sekejap je, betul tak? Tapi jadi satu isu besar. Dan budak tu pun kalau kena sisa toksik, dia tak berdosa pun, betul? Yang berdosa apa? Mak bapak biar budak-budak tu buka aurat. Mak bapak biar budak-budak tu main handphone. Mak bapak biar budak anak-anak main game. Itu lagi bahaya daripada sisa toksik. Tapi mak bapak tak salah siapa, sebab mak bapak pun sama-sama main. Ha. Mak bapak pun sama-sama bawa sisa. Boleh faham tak? Jadi Allah buat apa-apa masalah, sebenarnya Allah nak ambil pengajaran. Berapa ramai anak-anak remaja, budak-budak sekolah tak solat, bahaya tak? Bahaya. Tapi orang tak kecoh sebab apa? Nafas je okey je nyawa. Cuba bila tak solat sesak nafas, mak bapak buat apa? Eh, anak saya tak solat ni. Sebab apa ustaz? Anak saya sesak nafas sebab tak solat. Terus dia suruh solat. Kalau tak solat membawa kepada sesak nafas, betul kan? Tapi Allah tak tunjuk. Kalau Allah tunjuk tak solat sesak nafas, apa jadi? Semua solat sebab takut. Boleh? Jadi kadang-kadang kita rasa, ya Allah, teruknya manusia. Cukup sayang pada fizikal, betul? Sesak nafas sakit, cukup takut. Tapi akidah dah rosak, dah hancur, okey je. Sama juga ni, kisah dalam surah Al-Kahfi. Orang yang beriman dengan sahabatnya yang kaya, yang tak beriman. Yang tak beriman, yang syirik, Allah bagi apa? Ha? Kebun-kebun yang besar kan? Mewah. Yang beriman Allah bagi apa? Kak Asia, Allah bagi apa? Ingat. Ya Allah. Macam mana guru Quran tak ingat ni? Ajar je. Ajar baca. Tak, dua sahabat, seorang beriman, seorang syirik. Yang syirik ni Allah bagi dua kebun besar. Yang beriman Allah bagi apa? Ha? Ha? Tak bagi apa-apa, kosong. Kosong. Tapi akhirnya yang Allah bagi dua kebun yang besar, yang mewah ni, akhirnya syirik pada Allah. Dan yang beriman, yang kawan beriman ni, dia berdoa pada Allah supaya Allah hancurkan kebun kawan dia. Boleh ke doanya tu? Tak, tak pernah. Nanti saya jawab kemudian. Tak, kita tahu tak? Kawan yang beriman doa pada Allah supaya Allah hancurkan kebun kawan dia. Tahu tak? Ya Allah, baca tak surah Al-Kahfi? Oh, ni bahaya ni. Ini sisa apa saya tak tahu ni. Sisa tak faham Al-Quran. Dia berdoa, Allah turunkan musibah daripada langit, hancurkan kebun tu. Ataupun turun musibah daripada bumi,
supaya kering dan kebun tu semua mati. Kenapa dia berdoa macam tu? Subhanallah. Sebab kawan dia ada sisa syirik. Apa punca kawan tu menjadi syirik? Kebun, kebun yang mewah tu. Jadi kawan yang beriman ni sayang, bukan dengki. Sayang pada kawan dia, maka dia cari sebab. Apa punca kawan dia syirik dan sombong? Punca apa? Kebun. Selagi tak hilang kebun, dia akan sombong. Maka sebab tu doa dia apa? Ya Allah, hilanglah sisa syirik. Punca kawan aku syirik pada Allah. Apa dah? Kebun. Dan akhirnya Allah bakar semua kebun dia. Baru dia sedar, ya Allah, kalaulah aku tidak syirik pada Allah, aku akan ada kebun ni. Mana kawan tu berdakwah tak? Kenapa dia doa supaya kebun tu hancur? Sebab kebun tu membawa kepada penyakit syirik. Dan banyak tak orang bila diberi harta, kekayaan, pangkat, dia sombong? Banyak tak? Tapi jadi tajuk besar tak? Tak. Sebab apa? Nyawa dia tak sesak. Kan? Nyawa dia tak sesak. Okey. Ini bila nyawa manusia akan sesak? Bila dapat ni? Dapat tahu rizab dia apa dia? Amal soleh dia berat ke? Ataupun amal jahatnya lebih berat? Sebab itulah, jangan pandang remeh kepada, jangan pandang remeh kepada apa? Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Cuba terjemahlah. Jangan tahqiranna. Jangan kamu sekali-kali pandang hina, pandang lekeh, minal ma'ruf, daripada kebaikan, syai'an, sedikit pun. Jangan pandang remeh pada kebaikan. Walaupun, walaupun apa? Sambungan lepas ni, walaupun kamu jumpa kawan kamu dengan muka yang senyum. Muka senyum kita rasa, ala, tak ada apa pun kecil. Nabi kata, jangan. Sebab senyum kita pada kawan kita dapat pahala sedekah. Kalau 10 kali senyum, kalau 100 orang, boleh tak memberatkan timbangan? Boleh. Tapi betul tak kita pandang remeh pada kebaikan yang kecil? Betul? Betul. Sebab tu kita susah nak senyum. Kecuali pada orang yang kita kenal. Kita rasa macam kita ni amalan dah berat je, okey je. Okey. Dan dalam satu hadis Nabi kata, kullu ma'rufin sadaqah. Cuba terjemah. Setiap kebaikan adalah apa dia ma'ruf? Apa kebaikan? Kadang-kadang kita cakap sepatah aja, jom solat, sedekah dah. Jom pergi kelas, sedekah dah. Hari ini ada kelas, ingatkan dia, sedekah dah. Tapi kadang-kadang mulut berat aja. Sebab apa? Sebab kita tak ni, nyawa kita masih belum sesak. Bila kita sesak ni? Bila di akhirat besok. Nabi kata pada Aisyah, tempat yang manusia paling-paling takut, tempat manusia bila jumpa orang yang dia kenal, tak jadi tak kenal. Bila? Salah satu masa terima rekod amalan. Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Boleh? Jadi fikirlah. Sebab tu Nabi kata orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa menghitung amalannya. Dia cukup ke pahala, layak tak masuk syurga? Tak cukup lagi. Dia pun tambah lagi, tambah lagi. Itu orang cerdik. Tapi kalau fikir dah cukup tak duit, dah cukup tak makan, itu tak cerdik. Dan ada satu amalan, amalan ni kalau kita buat simple je, mudah je, tapi dia sangat berat timbangannya. Apa dia? Hanya sebut apa? Dua perkataan. Subhanallah
wa bihamdihi subhanallah. Mudah tak? Semua bila saya sebut, semua boleh sebut. Tapi hari ni siapa yang berzikir ni 50 kali? Ha, kan? Kan? Sebab kita rasa apa? Macam? Macam okey je. Macam cukup je. Nabi kata dua perkataan, ringan di mulut dan berat pada timbangan dan Allah suka. Kalau kita rasa, eh amal aku tak cukup ni. Yang ni kita mesti baca setiap hari. 50 ke 100 ke. Boleh? Dah baca dah? Ramai yang tak baca ni, tapi ramai tak mengumpat dah hari ni. Ramai kan? Dah mengumpat dah tadi? Dah? Okey, kemudian Allah kata apa? Baca 10 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Masing-masing baca. Dah cukup 10. Jangan bagi cukup 10, terlebih tak apa. Kira aja dah cukup ke tak. Okey, kemudian Allah kata walaqad, dan pasti sesungguhnya makannakum, kami telah tempatkan kamu fil ardi, di bumi, dan waja'alna lakum, dan kami jadikan lakum untuk kamu fiha, padanya ma'ayisha, kehidupan. Mana kehidupan sempit? Tak, ini lain ni. Koma, nok kat sini. Kami tempatkan engkau di atas muka bumi. Lepas tu kami jadikan untuk kamu ma'ayish, semua punca untuk kamu hidup. Kamu perlu makanan, kami sediakan makanan, beras, roti. Kamu perlukan laut, kami sediakan ikan, udang, sotong. Kamu perlukan sayur-sayur, kami sediakan tumbuhan. Kamu perlukan pakaian, kami sediakan pakaian. Kamu perlukan telefon, kami sediakan. Itu makna ma'ayish. Semua keperluan manusia, Allah sedia tak? Sedia. Tapi hasilnya apa? Qalilan. Sedikit sahaja yang bersyukur. Sedikit yang apa kamu bersyukur. Yalah, hari ni kita dapat nikmat banyak tak? Daripada subuh sampai sekarang. Sihat, boleh tengok, boleh dengar, boleh makan, boleh rasa. Ada anak lagi, ada isteri. Orang ke asal di New Zealand, ada dah mati suami. Ada yang dah mati anak kan? Tapi kita nikmat, semua lengkap. Tapi berapa minit kita bersyukur? Kalau berzikir berapa lama, kalau baca Quran berapa lama? Sikit je. Okay? Ada soalan tak? Ada satu hadis yang kata ada letak kalimat la ilaha illallah ni dalam itu sahih.
Sahih. Dan dengan kalimah tu berat jalan. Ada bitaqah. Bila dia tengok amalan dia tak ada yang baik, kemudian dia cek tengok ada satu bitaqah, kalimah la ilallah, mana dalam hati dia masih ada la ilallah, maka dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi orang macam mana, amalan dia macam mana, wallahu a'lam. Jangan duk harap yang itulah. Itu paling selama-lama iman. Jangan harap yang macam tu. Takut kuota dia tak cukup. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.